Yes, terbuka kesempatan Basit. Oh, sayang sekali. Coba lagi dikejar, kita lihat masih Bima. Bima terbuka ruang untuk melakukan sebuah umpan crossing. Tapi rupanya bola langsung mengarah langsung ke penjaga gawang Imam Arif Fadilah. Dan oh, bagus sekali berbahaya. Satu kesempatan tadi syuting. Masih membentur kaki salah satu pemain bertahan. Ternyata gak jadi gol. Sayang sekali Fadilah tadi peluang terbaik yang dimiliki oleh Rans Cilegon. Ya, luar biasa kita lihat satu counter yang sangat cepat yang dilakukan Rivalah. Sorry, memberikan umpan kepada Fadilah dan ini ya. Bang! Sayang sekali kita lihat bagaimana tendangannya masih bisa dibaca oleh Fadilah yang juga sangat pintar tadi sedikit maju untuk mempersempit ruang tembak dari Fadilah. Akbar di sana. Coba dikejar. Lolos sekali ini pemirsa. Kita lihat Rivalah Story. Masih Rivalah Story angkat bola dengan cepat tadi diganggu. Dan Eloko hampir saja. Tapi masih ada Jujun di sana. Kita lihat apa yang terjadi. Torik menunjuk sebuah pelanggaran. Apakah penalti atau ada di luar kotak. Kita akan lihat sama-sama. Iya, nampaknya Torik menunjuk titik putih. Di mana kita tadi sedikit terlambat. Benny Wahyudi yang juga terlihat juga agak sedikit menyesal. Dari ini dia kita lihat Jujur berusaha melakukan dan melewat sendiri dan akhirnya ini. Oh, di dalam memang. Iya, di dalam. Iya. Bersiap kali ini Imam Bima. Bima Ragil dengan ketenangannya mampu mengecoh Imam Arif Fadilah bergerak ke sisi yang salah. Passing ke arah tiang jauh di kanan. Dan akhirnya Imam Arif yang tampil begitu baik akhirnya bisa dibobol oleh juga oleh Bima Ragil dengan satu gol yang sangat tenang. Dan ini dia, Sang Sultan. Masalahnya waktu berakhir, Win. Iya. Tentu saja mendapatkan bonus tiket promosi ke Liga 1. Awal-awal babak kedua ini. Ya, sudah dilakukan Benny Wahyudi tadi. Satu bulan. Oh, masih terlalu lemah pemirsa. Sayang sekali. Minim gangguan sebenarnya. Bahkan terlihat bagaimana kesalnya raut wajah dari Kapten Hamka Hamzah tadi. Kenapa bisa lolos? Ya, ini peluang pertama yang sangat baik dari sang Kapten Jody Kus. Namun saya kita lihat shadingnya begitu lemah. Ini dia. Bam! Oh, begitu gampang untuk ditangkap dengan begitu nyaman oleh seorang Martin Gaji. Iya, tidak terkena bagian terbaik dari bagian kepala. Betul. Ya. Dan ternyata laju bola juga terlalu lemah. Sadewa sudah bersiap di sana. Angkat bola kali ini. Apa yang terjadi? Masih bisa ditepis lagi tadi oleh Martin Gaji. Satu serangan balik cepat. Coba diperagakan oleh Sadam. Sadam. Masih ada Benny Wahyudi. Syarif. Pressing ketat dari Fadilah. Bukan sebuah pelanggaran, berbahaya. Berbahaya, 4 lawan 3. Dan kali ini, Rivalah Story. Rivalah Story sikat. Gila-gila ini. Hampir saja. Peluang yang begitu bagus. Peluang yang begitu cantik dari Rivalah Story. Tapi apa yang terjadi? Melayang di atas mistar. Iya, sayang sekali, Fe. Iya, terupas yang sangat baik dari Fadilah tadi. Namun melayang jauh. Tidak terlalu panjang. Ini juga membuat pelatih juga agak sedikit pusing sebenarnya kalau memang kualitas pemainnya tidak seimbang. Betul sekali. Oh, berbahaya lolos kali ini pun bisa kita lihat. Satu tembakan dan Rans Cilegon berhasil menggandakan keunggulan lewat sebuah kecepatan serangan balik yang luar biasa dan tanpa ampun. Tendangan keras tadi tidak bisa ditepis oleh Imam Arif Fadilah. Alvin menjawab bagaimana tendangan keras yang mampu menggandakan keunggulan untuk Rans Cilegon FC. Luar biasa. Iya, Magenta Force melalui Alvin. Randang, bam! Luar biasa tendangan keras di sudut kanan gawang dari Imam Arif. Akhirnya menghujam gawang dari PSM kedua kalinya. Alvin, Tuan Salamoni. Karena mereka tidak mempunyai kemampuan tim yang seimbang seperti yang dimiliki Rans. Rivalah Story! Dicuri tadi pemirsa, hampir saja gol ketiga terjadi. Rivalah Story, peluang keduanya terbuang percuma. Sorry katanya, sorry tadi. Sayang sekali ini dia kecepatan Rivalah Story tadi dengan kaki kirinya. Oh, gawangnya masih jauh. Tapi bagaimana kecepatan dia yang bisa mengganggu? Apakah Basit atau Dewa, kita sama-sama saksikan satu tendangan peluang.
Penyelamatan yang luar biasa. Kita lihat, ya, kita lihat bagaimana placing kaki kiri ke tiang jauh sangat baik tadi kita lihat tendangan. Ya, Coach Santos sepertinya berharap-harap cuma sekali ini satu sundulan. Wow, hampir saja. Lagi-lagi peluang yang begitu terbuang percuma, sayang sekali dari Nanda tadi ya sepertinya. Betul. Nanda Nurandi kita lihat di sini. Baik sekali kita lihat tendangannya dan kita lihat heading yang terlalu. Rival Lastori kiri. Tiba-tiba saja kamu muncul, tiba-tiba saja kamu tidak terdeteksi pergerakannya dan langsung killing the game. El Loco Gonzalez belum digantikan di babak yang kedua, umurnya sudah 45 tahun, tapi tiba-tiba muncul, betul-betul bisa mencetak gol ketiga dan selesai saya rasa pertandingan ini, Faye. Ya, ini dia, Loco, gol! Damn! Kita lihat satu ending yang sangat berkelas. Akhirnya gol ketiga tercipta bagi Rangga, Rival Lastori. Tidak cetak gol, namun asisnya Win luar biasa. Iya, Elokun memang ketika mendapatkan bola seperti ini tanpa ampun muncul dia, heading yang begitu berkelas. Ada Taufik kali ini, Taufik dibayang-bayangi oleh Sadam, Taufik kirimkan umpan keluar bola pemirsa. Ya, lagi-lagi, ya betul yang kita lihat di sini usaha dari Taufik ya. Bermaksud tadi untuk juga bisa ya berharap tadi ada blocking mengalahkan PSM Jogja dengan